Hari ini masuk hari kedua Raptai Sambutan Hari Kebangsaan 2018 yang bakal menyaksikan hampir 15,000 anggota kontijen berarak di dataran Putrajaya. Beberapa laluan jalan di Putrajaya masih lagi ditutup dan dilencongkan bermula pukul 6 pagi sehingga 12 tengah hari ini bagi memberi laluan kepada acara perbarisan itu. Bila untuk perkembangan lanjut, kita berlintas langsung bersama Syamira Sufri di dataran Putrajaya. Silakan Syamira. Baik, terima kasih Dilaila. Hari kedua Raptai Sambutan Hari Kebangsaan 2018 akan menyaksikan pertunjukan udara, pertunjukan aset, penyanyian lagu-lagu patriotik dan juga persembahan-persembahan yang lain. Dan apa yang dapat saya kongsikan, seawal jam 6 pagi setipunya saya di sini, ramai para peserta telah pun datang memenuhi pekarangan dataran Putrajaya bagi mengikuti Raptai hari kedua pada hari ini. Dan ada setengahnya sudah pun masuk baris bagi bersiap sedia mengikuti peranakan pada hari ini. Baiklah, apa yang dapat saya kongsikan mengenai cuaca pada hari ini, walaupun diramalkan semalam pada jam 6 pagi hari ini Putrajaya hujan, namun alhamdulillah setibanya saya di sini Putrajaya masih lagi dalam keadaan cuaca yang baik. Meskipun sekarang ini kelihatan sedikit mendung, tapi kami masih berharap agar cuaca akan bertambah baik dan akan berterusan sehinggalah selesai Raptai pada hari kedua ini dan insyaAllah sehingga hari kejadian itu pada 31 Ogos ini. Baiklah, seperti mana yang dapat lihat di belakang saya adalah pentas macam ragam yang menyaksikan lebih kurang 524 ahli anggota kontijen yang akan memainkan pascaraga, memainkan lagu-lagu patriotik bagi menyemarakkan lagi sambutan Hari Kebangsaan 2018 ini. Dan semalam saya sempat menemubual penolong pengarah kanan Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Negara, Encik Saiful Khairi Ahmad, dan beliau mengatakan memandangkan semalam merupakan hari pertama Raptai, terdapat beberapa kekurangan yang dilakukan oleh acara pembarisan seperti ketidakseragaman dan diharapkan agar segala kekurangan ini dapat ditambah baik dan diteliti sehinggalah pada hari kejadian, iaitu pada hari Jumaat ini. Dan untuk memberi laluan kepada acara perarakan yang akan berlangsung sehingga 31 Ogos ini, beberapa laluan jalan telah pun ditutup dan dilencongkan melibatkan 11 laluan, iaitu seperti Laman yang Perdana dan juga Lebuh Setia. Dan oleh itu, orang ramai diminta untuk tidak meletakkan kenderaan mereka di bahu-bahu jalan, terutamanya di 11 laluan tersebut bagi mengelakkan kesesakan dan tindakan saman dan tunda akan dikenakan kepada salah trafik berkenaan. Baiklah, bagi memberi kemudahan kepada hampir 300,000 pengunjung yang dijangka akan tiba pada Jumaat ini bagi sama-sama memeriahkan lagi sambutan Hari Kebangsaan 2018 ini, sebanyak 6,000 lot tempat letak kereta akan disediakan buat mereka, dan juga perkhidmatan bas ulang alik dari kawasan tertentu juga akan disediakan buat pengunjung yang ingin datang ke dataran Putrajaya ini bagi mengelakkan kesesakan. Baiklah, Raptai penuh dijadual akan berlangsung pada esok hari mengikut waktu yang sebenar. Baiklah, saya kira itu saya dapat saya kongsikan setakat ini. Saya kembalikan kepada Dilailah di Angkasa Puri. Silakan.